Hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abadin, Alhamdulillah. Allah berikan kesihatan untuk merakam video hari ini. Video spoiler review Agent Ali musim 3 episod 8 Misi Ubah. Sebelum kita buat apa-apa review, abang nak pesan dulu kepada semua untuk tekan butang subscribe. Kalau korang belum subscribe lagi, tekan saja butang merah tu, jadikan dia warna ubah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah subscribe. Terima kasih ya sebab subscribe. Jangan lupa komen, like, kalau boleh share sekali video ni dengan kawan-kawan korang semua. Alright, tak nak buang masa lagi sebab video ni mungkin akan jadi panjang. So jom kita bincang berkenaan Agent Ali musim 3 episod 8 Misi Ubah. Okay, so permulaan episod ni kita berada di sini. Basically flashback untuk karakter Kim dan juga Jenny. Okay, kita nampak mereka duduk dalam satu asrama dan kemudian Kim main alat muzik, main seruling yang dibuat sendiri. Dan kemudian ada satu makcik ni datang, dia buka selimut, dia pukul dia. Dia macam apa-apa entah je makcik tu. Heish, marah betul. Lepas tu sekali diorang didenda dan diorang kena berdiri dekat depan mungkin bilik tu lah. Okay, bilik 4-03. Bilik tadi yang abang cakap pun macam bilik asrama tu. Membuatkan abang rasa ini adalah asrama untuk mata tapi cawangan barat, ataupun ini asrama anak yatim ke apa. Tapi based on diorang punya pakaian yang serba hitam, abang rasa ini mungkin adalah mata punya asrama. Seriously, hanya pasal pakaian saja abang cakap ini adalah asrama mata. Tapi memang buruk gila asrama ni. Pada permulaan episod kita nampak ada lipas, lepas tu buruk, katil dia buruk, tengok dinding dia buruk, baju siapa, Jenny, ada macam copok-copok, maksudnya dia dah apa, jahit semula. Teruk gila. Adakah ini reality di cawangan timur? That is very sad. Apa bayangkan even dekat cawangan lain, diorang punya asrama tu at least cantik lah kan, bukan macam ni asrama batu bata, buruk gila ni kan. Macam yeah, so probably ini mungkin asrama mata. I'm not sure sebab pakaian diorang macam pakaian warna hitam mata tu. So kita tengok macam mana lah. Okay, mungkin satu hari kita dapat tahu. Jenny walaupun dia kena pukul, dia tetap basically macam maafkan Kim yang sedang menangis tu. Ni Kim tengah menangis kan, cakap sorry. Dia bila Kim macam nangis ni, dia pegang kepala Kim, dia kata tak. Dia tak cakap apa-apa lah, tapi menunjukkan macam dia tak marah pada Kim lah. So kita nampak yang hubungan Kim dan Jenny ni bukan main-main lah. Maksudnya mereka betul-betul sayang satu sama lain lah. Macam betul-betul adik-beradik. Satu benda yang abang perasan, rambut sebenar Kim warna biru dan rambut Jenny kemerah-merahan. So it's like biru and merah lah. Dia macam kalau dari segi spektrum warna, biru dan merah tu macam lawan, sebab biru tu macam warna sejuk yang paling striking, dan merah tu lah warna panas. So macam kalau kita fikir pasal sejuk, kita ingat biru. Kalau kita fikir pasal panas, kita ingat merah. So macam ada sedikit kat situ. I don't know kalau WoW sengaja buat warna Kim biru ataupun just by design WoW tak terfikir pun. Kita tak tahu. Jom sambung. Alright, dekat sini kita nampak pakaian hitam yang abang cakap tadi. So ini pakaian yang Rizka pakai, warna hitam kan. So pakaian ni macam lebih kurang sama dengan pakaian yang Jenny dengan Kim pakai tadi. Tapi ini baru sikit lah, sebab ini Kim dah besar dah. Masa tu Kim kecil lagi. So dia punya design mestilah berbeza. Dan ini dari mata HQ, so memang nampak lebih macam lebih high tech lah. Macam lebih bagus daripada baju tadi. Tapi warna dia sama dan design dia hampir sama. So it's probably the same thing. Itu mungkin mata arena, mata belah timur, mata cawangan timur. Tapi itulah, kalau itu mata cawangan timur, bapak teruk gila mata. Mata salah dalam hal tu. Okay, mata kalau nak buat cawangan baru, at least bagilah facility yang betul kan. Ini macam pelik dia, facility dia teruk gila. So itulah yang abang boleh tegur kan. Okay, so part ni sebenarnya Kim on the way daripada dorm dia terus pergi ke techno punya lab. Dia pakai anting-anting tu, dia datang sini, dia nampak Ali yang separuh tidur tengah cuba betulkan gadget lah. So ini yang kita nampak dalam trailer tu. Okay, mungkin niat dia adalah untuk pasang device yang siapa ni, Jenny bagi dia tu kan. Tapi sebab ada Ali, dia tak pasang. Dan menurut dari perbualan mereka, sebenarnya benda tu berlaku semalam. Dalam dunia Agent Ali, apa benda yang berlaku dalam cyber science tu berlaku semalam.
Okay, so Ali ni the next day Ali tengah buat dia punya benda-benda ni, dia tak tidur lah basically. Okay, benda tu baru berlaku semalam. So Kim baru dapat device tu semalam. Okay, untuk kita dah tunggu 4 bulan. Untuk Kim dengan Ali baru 12 jam. Macam tu. Satu benda yang Babe cakap tadi bila Rizka tanya awak nak pergi mana, dia cakap saya nak tuning kita. So abang teringat pasal episod 4 masa diorang prank satu sama lain, bila ditanya mana Kim, Kim cakap saya dekat lab tengah tuning kita. So I think that is the part where Kim hantar semua intel berkenaan arena dekat Jenny lah. Tuning kita dia tu adalah hantar adalah buat jahat. So tuning kita tu adalah basically code dia bila dia nak buat jahat, I guess, I don't know. Alright, sambung. Alright, babak ni kita pergi beralih ke Dos dan juga Rizwan. Rizwan tengah tengok gambar ni. Dan basically dekat sini macam nak cakap yang Akram ataupun Quattro telah pun meninggal dunia lah, dah tak ada. Okay, dari segi konteks dia, tapi kita tak tahu lagi. Kita tak tahu, like, we don't know for sure yet. Right, abang still kadang-kadang sus gila dengan Akram ni. Dia mungkin adalah apa, Sero yang sebenar. I don't know why, tapi dia dalam list abang sebagai Sero. So kita tak nampak dia mati. Kita cuma tahu dia mati, tapi kita tak tahu dulu. Kita tak nampak. So I still have him in the list, tapi list dia tak terlalu tinggi lah. Tapi he probably Akram adalah Sero, I'm not sure. Dan kemudian dalam babak ni juga diorang ada tengok balik rakaman apa yang berlaku sebelum kejadian semalam. Again, waktu ni benda tu baru berlaku semalam yang dekat cyber science tu. And then baru je Rizwan perasan sesuatu, mereka diserang. Alright, so Rizwan diserang oleh agent Fit, Bobby dan dua lagi agent, Lily seorang lagi dan seorang kita tak tahu nama lah. Okay, mereka diserang. Empat orang lawan dengan dua. And at the same time, Rizwan tak boleh bernafas sebab asap tu. So Rizwan dengan Dos tengah tahan nafas sambil berlawan dengan diorang ni. Kalau korang nak tahu, agent keempat, agent Neuro, ini adalah agent Neuro. Abang tak tahulah tapi abang tengok dari segi rambut dia, ada kemungkinan dia ni ada kena-kena dengan General Rama. This is probably anak General Rama or something, I don't know. Anak betul dia. Alicia anak angkat dia. Ni anak betul dia. I'm not sure. Tapi macam rambut dia, probably, who knows. Alright. Dan dia punya gadget So awesome. I love the gadget so much. So, 4 lawan 2. Dua orang tu tak boleh nak bernafas sangat sebab asap. Tapi dua orang tu menang. Lembek. Ini ke pemenang-pemenang arena? Lembek. I mean, to be fair, Rizwan pun pernah menang arena. So, you know. Alright, so babak ni kita dapat selepas babak tadi. Di mana kita nampak General Rama for the first time in season 2. Kita nampak itu pun obviously hologram, bukannya betul. Okay, General Rama ada dua, ketua teras ada, dan empat orang mentor. Semua ada dalam satu bilik yang sama. Dan dekat sini kita nampak atas skrin General Rama tu ada muka Bobby, muka Fit. Lepas tu ada dua confidential punya tu lah. Okay, dan dekat atas tu tulis backup team, apa tu, mobilize. Okay, backup team mobilize. Jadi apa yang Roy cakap, babak ni berlaku sebelum babak tadi ataupun semasa waktu yang sama. Okay, so tapi cara permulaan babak ni, Ejen Rama cakap mereka dah terlepas lagi. Mereka terlepas. So abang bayangkan yang empat orang yang mereka hantar, yang empat orang ejen tadi tu yang lawan dengan Rizwan dengan Fit, Rizwan dengan Dos tu, mereka dah kalah. So Rama cakap macam tu, empat orang dah terlepas. Dua orang dah terlepas lagi. Saya akan hantar lagi satu lagi satu kumpulan. Abang bayang macam tu. Tapi Roy cakap tak, benda ni berlaku sebelum benda tadi. So maksudnya empat orang ejen ni, dia punya apa, empat orang ejen ni belum pergi lagi. Waktu dalam dorong tengah berbual ni, empat orang ejen ni belum pergi serang Rizwan lagi. Itu yang dia cakap. Abang tak tahu mana satu betul, Roy betul ke, abang betul ke, abang confused, serious confused. Okay, kalau babak ni sebelum babak Rizwan kena serang, kenapa wow letak babak ni selepas Rizwan kena serang? Macam confused, benda tu confusing. Pada abang dari segi editing macam tak masuk akal. Abang cakap dengan Roy, adakah kita akan dapat lagi team baru kan? Macam abang cakap, so kita akan dapat lagi satu team. So saya 8 orang akan pergi kejar Rizwan dengan Dos. Roy cakap tak, Roy cakap ni 4 orang je yang akan kejar Rizwan dengan Dos. So we'll see. Okay, abang cakap dengan Roy
Aku cakap dengan Roy benda paling pelik sikit. Aku cakap dengan Roy, so the backup team, backup kepada backup team ni adalah Chris, Bulat, Jet dengan Moon. Habis diorang budak kecil kan, diorang budak kecil ada possibility diorang dapat lebih dekat lagi dengan apa, dua orang tu. But abang just mengarut, abang rasa Roy betul lah. Cuma pelik, pelik sangat kalau itu dia punya case. Like that's very weird. Alright, waktu ni diorang tengah bincang pasal kenapa diorang kena teruskan Mata Arena. Okay, dan menurut Dayang, katanya sebab Dato' Hisham punya plan. Okay, Dato' Hisham punca diorang kena teruskan juga. Somehow, Mata macam dipaksa juga untuk hantar ejen-ejen muda sebagai tim untuk bawa Azurium Lestari ni ke luar negara. Basically macam tu lah kot plan mereka. Okay, dan dia nak pilih someone yang boleh pakai Iris, orang yang baru boleh pakai Iris, yang boleh buat benda ni lah. Nak pilih seorang pemakai Iris yang baru. Okay, kalau macam tu lah plan dia, abang rasa memang yang paling sesuai ejen antarabangsa lah yang kena dapatkan Iris. So ejen antarabangsa tu dia akan ikut semua misi-misi untuk bawa Azurium Lestari ni ke luar negara dan sebagainya. Lebih sesuai macam tu lah ejen antarabangsa. Tapi kita tak tahu macam mana. Tapi sebab benda tu cerita nantilah kan. Yang penting sekarang kita dah tahu sikit lah apa yang sebenarnya punca diorang buat juga Mata Arena ni sekarang. Alright, sekarang kita masuk babak ni pula. Babak di mana mereka dapat basically first briefing dengan Agent Leon the next day. Okay, so nampaknya keempat-empat mentor tu relax je. Okay, diorang dah kalah lawan dengan Rizwan dengan Dos. Dan the next day diorang return balik. Abang itu cakap tak diorang akan diorang tak return kecuali siapa? Kecuali si Leon, but I'm wrong. Diorang empat-empat dah return. So lepas ni kita nak tengok siapa tempat 1, 2, 3 sampai yang tempat yang ke-8. Sebab sekarang ada 9 orang, seorang terkeluar iaitu Zaz. Jom kita tengok siapa yang paling tinggi, siapa yang paling bawah sekali. Alright, so dekat sini kita ada Kim, Alicia dengan Ali. Kim nombor 1, Alicia nombor 2, Ali nombor 3. Okay, Alex Sudi dengan Rosa tu dah tersingkir. Lepas tu tempat keempat kita ada Mika, tempat kelima Rizka, tempat keenam Kai, tempat ketujuh Iman dan tempat ke-8 Sam. Okay, Zaz terkeluar sebab Zaz ni tempat yang ke-9. Diorang nak balance kan? So Zaz terpaksa terkeluar, which is very sad. Abang ingatkan Zaz punya performance pada episod 6 tu, masa dia buka dia punya headphone, dia keluar ambil shilling tu, agak benda tu agak cool, but I guess not good enough untuk teruskan di Mata. Sangat sedih. Kesian Zaz. I like Zaz. Goodbye Zaz. Zaz dari sini. Zaz. Alright, ini adalah teras baru mereka. Kita ada Ali dan Kai sebagai combat. Kita ada Sam sebagai techno. Lepas tu kita ada Rizka lagi seorang techno. Dua neuro kita, Kim dengan Mika. So Alicia dan Iman jadi invisor. Itulah dia teras-teras baru. Yang abang rasa diorang akan kekalkan sampai penghujung arena sebab nak pastikan balance. Okay, diorang nak kena balance. Alright, so dekat sini Ali terus pergi jumpa dengan Ejen Bakar untuk belajar cara untuk jadi combat. Dan Ali terus tanya pasal Rizwan. Tapi Bakar tak nak bagi tahu, dia kata sulit. So sebab tu Ali marah. Dia rasa annoyed dengan pakcik dia. Dia rasa annoyed dengan the whole situation sebab Rizwan, dia tak dapat jawapan apa-apa. Dia macam sebelum ni, dia tak baca pasal Ejen Rizwan dia sanggup keluar, lari daripada apa Mata, Akademi Mata, pergi dekat ikut Rizwan. Ini kan masa episod 7, episod 8, musim 2. Tapi sekarang dia tak boleh buat apa-apa. Dia tahu pasal Rizwan tapi tak boleh buat apa-apa. So dia rasa annoyed gila. So dia buat, dia macam tunjuk buat perangai lah. Selepas ni dia macam buat perangai. So masa dekat time diorang training ni, time first time cuba jadi Ali lah. Cuba untuk jadi seorang combat kan. Ali dia tak terima cara combat tu. Bila Uncle Bakar cakap yang seorang combat ni tak bukannya kena serang sebenarnya, dia kena defense. Okay, dia kena lebih kepada defense dan serang pada waktu yang betul. Dan Ali pula, pada pandangan Ali, kalau kita boleh kalahkan, kita kalahkan je, tak payah nak defense sangat. Okay, itu cara Ali. So dekat sini kita nampak yang Ali sebenarnya dia tak ready untuk belajar apa-apa. Dia tengah annoyed, dia tengah tak nak terima apa-apa input. Dia nak kekal pada diri sendiri dan dia rasa kurang, dia dah hilang sabar. Basically kat sini tunjuk dia dah hilang sabar. Abang suka yang Ali jadi macam hilang sabar dan power, tapi benda ni akan obviously dia akan backfire lah, macam kita nampak dalam episod ni pada penghujung nanti. Dia akan backfire.
Dan Ali like kena satu lagi hurdle dia kena belajar. Dia kena macam satu lagi halangan yang dia kena lalui sekarang. Dan kita akan nampak dia lalui insyaAllah. Sebab kita nampak dalam trailer panjangan Ali cakap aku takkan buat lagi. Aku akan ikut cakap apa Ali cakap dalam trailer tu. So kita tahu yang Ali akan belajar dari kesilapan dia. Tapi pada masa yang sama kita dapat tengok side Ali yang baru sikit lah. Macam Ali marah. Ni side Ali marah. Ramai orang cakap dia suka Ali rage mode. This is not rage mode, I think. This is more like angry, annoyed mode. But it's cool to see. It's cool to see. So, diorang sekarang masuk ke bahagian, I think, training. Is this training atau I'm not sure. So, Abang rasa ini training. Belum challenge lagi sebab diorang baru tukar apa teras. Mungkin ini training. I don't think it's challenge. Kalau challenge mesti dia ada macam, kita akan ke seterusnya kita akan dapat macam something. But this one is part of the training. So training ni dia kena bawa benda besar ni. Dia panggil Mecha Droid. Fitting name. Selepas mereka mata keluar, Mecha Droid ni dia kena bawa ke point. So macam Team Ali kena bawa ke point A, Team Alisha kena bawa ke point B. Macam tu. Dan siapa yang sampai ke point tu, dia menang lah. Okay, basically itulah. Okay, Abang tak tunjuk, Abang tak kasih tahu apa-apa pasal perlawanan ni. Tapi Abang dah cakap tadi kan, yang Ali dia lebih annoyed dan sebagainya. Dia kurang dengar cakap. Dan dia macam terlalu fokus untuk I don't know, macam habiskan dia benda ni. Macam dia dia Rizka tak pandai. Sebagai seorang ahli teknologi, Rizka tak pandai. Rizka mungkin macam jenis orang yang tak berapa into IT sangat, style dia. So Ali macam tak nak ajar. Instead of Ali ajar Rizka, Ali macam tepilah biar aku buat. Macam tu. So Abang tak tahu kenapa Abang kurang minat Ali macam ni. Ali asalnya seorang budak yang lebih berbudi bahasa. Tapi dia macam, I think somehow they forgot about budi bahasa, which I think annoyed me. Abang rasa kenapa Ali macam ni dengan Rizka? Apa salah Rizka? Kan? Kenapa Ali tak nak ajar Rizka dengan Sam cepat-cepat? Sebab Ali seorang tekno yang bagus kan. But dia tak ajar. Dia macam tepilah. Okay, padahal ni waktu training sepatutnya dia ajar. Sepatutnya dia cakap, okay Rizka buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Rizka belajarlah, betul tak? Dia tak buat. Tu Abang macam, kita nampak, Abang rasa Ali akan ubah. Obviously, sebab benda ni berlaku sebab ada character development yang akan berlaku. But like, it's kind of annoying to me. Korang cakap, coolnya, rage mode. I'm not. I don't feel like that. I'm like, okay. You know what? Ali kind of annoyed me now. Tapi, it's going to be okay, I think. Okay, so, challenge ni, apa, training ni macam style Overwatch, Abang cakap. So, Overwatch pun ada lebih kurang macam ni lah. Bukan sebiji sama, but lebih kurang sama. Kita kena guard benda yang kena transfer ke point kita. Which is, I like it. But at the end, Ali punya team kalah. Ali punya team kalah sebab salah Ali lah. Ali tak dengar cakap Mika. Mika kata patutnya patutnya Ali tak perlu kejar Alisha. Tapi Ali pergi kejar. So Alisha sih bercakap fokus Ali. Sebab Alisha tahu Ali tak sepatutnya kejar dia. Tapi team diorang, team lawan ni, Kim, Kai, Sam dengan Alisha, diorang memang kenal sangat dengan Ali. Especially Alisha dengan Kim lah. Okay, so Kim yang keluarkan idea ni. Bila Alisha tanya, so Kim apa? Kim cakap, tak, saya ada satu cara, kita buat macam ni. So mungkin cara ni adalah pastikan Ali Ali keluar daripada benda tu. So maksudnya kalau Ali tak ada, lagi senang lah untuk Alisha, Alisha, Kai dengan Sam untuk kalahkan yang lagi tiga. Kalau Ali tak ada, so diorang attract Ali pergi ke tempat lain. Dan lagi tu korang tak dapat nak buat apa-apa. I mean so far untuk team Ali yang nampak betul-betul function adalah Mika dengan Iman. Rizka kurang sikit but I guess lepas ni kita akan nampak Rizka lebih lah. So Rizka pun akan nampak macam character development kat situ. I think semua character akan ada character development. Nampaknya Kai sangat-sangat bagus. Nampaknya Kai ikut cakap Agent Bakar. So Kai macam ulang apa yang Agent Bakar cakap dekat diorang, dekat tim lawan masa tu. So that's, kita nampak tu Kai ni seorang yang open, yang senang belajar, yang bijak. So it's like, It's good to see. Abang tak tunjuk korang apa-apa sebab Abang nak korang tonton sendiri di TC Plus Hotstar. Tapi Abang cerita perasaan Abang, pandangan Abang terhadap apa yang berlaku lah dengan lebih mendalam. Sebab tu lah Abang buat video ni. Okay, so at the end of the episode, Ali basically kalah challenge ni. Dan Abang rasa kita akan tengok Ali belajar daripada kesilapan dia pada episode-episode akan datang. Okay, sebab tu ada dalam trailer kan, Ali cakap dia minta maaf kan. Tu dengan Angka Bakar pun nanti dia akan ada heart to heart. Dia akan berubah guys. Tapi buat masa ni, I'm annoyed Ali, I'm annoyed. Alright, Abang just nak tegur part ni. Abang
tak cakap tadi kan, tapi abang nak tegur part ni, part Ali tutup mata dan cuba dengar keadaan sesuatu, keadaan yang kemudian dia dapat sedar mana Alicia datang, Alicia ada di mana. So it's like, it's pretty cool to see, very cool to see. I harap sangat, harap sangat Ali akan gunakan lagi teknik ni, tapi lepas ni pada kadar yang kurang annoying, sebab dia sekarang muka dia muka macam macam nak marah, macam nak makan orang. Tapi kalau lepas ni mungkin dia lebih tenang, rasanya dia boleh gunakan lebih effective, you know. But yeah, this is very cool from Ali. Alright, so sekarang kita berada di babak, basically babak terakhir dalam episod ni, di mana kita akhirnya nampak Kim menggunakan device yang diberikan oleh Jenny Cinco untuk letakkan di komputer Mata Arena di dalam Techno punya lab ni. Alright, so dia dah letakkan benda tu dekat situ, dan masa dia lepas letak je, Ali terbangun. Sebab Ali ada dalam lab tu, tengah tidur tapi Ali terbangun, dan kemudian dia macam, Ali jom aku, saya bawa awak pergi apa, pergi ke balik ke dorm. Dan tiba-tiba bila Ali bangun, Ali macam, Ali bila sedar dia macam, mana Comot? Rupa-rupanya Comot memang ada dalam lab tu. Comot invisible, Comot hilang, Comot orang apa, Kim tak nampak. So bila Kim letak benda tu, Comot tengah tengok. So Comot je tahu apa yang Kim buat sekarang. Comot je tahu. Okay, Comot dah nampak apa Kim buat. Dan jom tengok muka reaksi Kim bila dia sedar Comot ada dekat situ. Ini reaksi Kim bila Kim sedar yang Comot ada dekat situ. Walaupun Comot ni seekor kucing, tapi dia kucing yang sangat bijak. So I'm pretty sure somehow Comot akan dapat apa tu, someone, Ali ke Alicia ke, untuk pergi ke lab ni dan kemudian tanggalkan mesin tu. Sebab mesin tu, apa, device tu, dia terus function tau, dia terus function. Right, so benda ni jalan eh. Kalau kita tengok kat sini, benda ni jalan. Dia macam panaskan sistem ke apa, I'm not sure, warna merah lah. Tapi basically warna merah tu menunjukkan yang dia tengah infect lah, tengah macam masuk dalam sistem Mata Arena. Lepas tu kita nampak babak ni, satu-satunya babak bersama Cinco. Okay, yang kita nampak dia tulis kat situ, Gate Crasher Activated. So nama benda bulat tu, nama dia Great Gate Crasher. So it has been activated. Okay, it has been activated. Terima kasih kepada Kim. Yang abang nak fokuskan kat sini sebenarnya, ada satu part yang menarik. Kalau korang tengok betul-betul depan kepala Jenny tu, depan kepala Cinco, ada ditulis Numerous Operation. So Numerous Operation tu, abang nampak ada tiga tanda. Tiga tanda. So basically Numerous Operations, ada tiga operasi numerous dalam waktu yang sama, which is interesting. Mungkin macam tu ataupun cuma random je. Abang harap benda tu tak random. Abang harap WoW memang sengaja letak dekat situ, menunjukkan yang Numerous ni bukan organisasi di Cyber Raya sahaja, tapi organisasi semua, banyak tempat-tempat lain, dibuat hal dekat tempat-tempat lain lah, macam tu. Okay, abang nak betulkan sikit. Kat situ bukan ada tiga tapi ada empat. Ada empat operasi Numerous. Empat, maybe even lima operasi Numerous. Dan masing-masing kat tempat yang berbeza-beza. Interesting. Alright, itu sahaja abang punya review, spoiler review untuk Agent Ali musim 3, episod 8, Misi Ubah. Okay, so Misi Ubah tu, it simply means Misi Ubah, apa tu, Misi Ubah teras lah. Bukan macam abang cakap dalam video teori abang, oh mungkin ada dua perubahan. Okay, perubahan teras dengan perubahan pendirian or something like that. But just ubah teras. I hope dia akan ada perubah pendirian or something like that. Kita nampak tengok team up di antara Mata dan Rizwan Dos. Oh lama kalau ada lah. Episode ni interesting sangat. Dia memang best. Okay, aksi dia best. Banyak apa, pacing dia semua, semua best. Tapi I still think that this episode dia sebagai macam start, dia macam basic, dia start balik musim ni. Lepas tu dia just lay groundwork tau. Okay, dia bagi kita banyak, dia just ingatkan kita pasal plotline, dan kita perkenalkan karakter baru. Dia macam episode yang basically start balik. Okay, macam dari mula. Satu, dia best. Tapi I think we are gonna see much better episodes in the future. Tu yang macam tak sabar sangat. Lagi-lagi bila Roy cakap dia dah tengok episode 9, dia cakap episode 9 lagi best dari episode 8. So I'm very excited. Right, very excited. Nanti insyaAllah hari Khamis, bila episode 9 punya video keluar, abang akan buatlah video teori abang untuk episod yang ke-9. Buat masa ni, ini je dulu abang punya video untuk Agent Ali. Kalau banyak ada macam teori luar ke apa, abang akan buat video insyaAllah. Okay, so yeah, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Harap korang
faham dengan penjelasan abang. Kalau ada sebarang soalan, boleh komen dekat bawah tanya. Kalau ada sebarang teori pun boleh komen. Mana tahu teori korang best, abang boleh buat video based on teori korang. Alright, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton semua sekali. Terima kasih kepada semua members yang sudi jadi members. Korang semua memang awesome sangat. Terima kasih. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.